Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari seri Hidup Tanpa Penyesalan, dan kali ini kami memilih tema Memilih Karier. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Nah, hampir semua baik pria maupun wanita yang sudah cukup dewasa pasti akan bekerja, Pak Paul. Tetapi memilih pekerjaan itu memang bukan sesuatu yang mudah. Kadang-kadang latar belakang pendidikan kita tidak sama dengan apa yang kita kerjakan atau karier yang harus kita tempuh gitu, Pak Paul. Dan itu seringkali menimbulkan penyesalan pada hari tuanya. Tapi kalau tidak bekerja, juga tetap akan menyesal. Nah, ini bagaimana, Pak Paul? Jadi memang betul, Pak Gunawan, bahwa pemilihan karir ya, kalau keliru seringkali itu nantinya membuahkan penyesalan. Dan masalahnya adalah setelah kita melewati usia tertentu, kita itu tuh sukar sekali ya kembali untuk bisa mengubah arah karir kita. Jadi benar-benar karir itu seperti membangun rumah. Mulai dari fondasi, ya kemudian membangun nanti tiang-tiangnya, sehingga nanti bisa membangun tembok dan sebagainya. Nah, begitu rumah itu selesai, dan kita baru sadari bahwa fondasinya ada masalah atau apa, nah kita udah sangat susah sekali lah untuk mengubahnya. Jadi ya, kita bisa ya mengakui bahwa ini hal yang penting lah, Pak Gunawan. Jadi jangan sampai akhirnya kita itu nanti membuat kesalahan yang kita sesali seumur hidup. Iya, sebenarnya yang menjadi alasan utama, Pak Paul, ya, seseorang bisa menyesal karena salah memilih karier itu apa, Pak? Sudah tentu memang ada banyak penyebab ya, kenapa kok kita mengambil arah yang keliru ya dalam pemilihan karier. Namun pada dasarnya satu penyebab yang acap kali mendasari kekeliruan kita adalah kita terlalu bersemangat untuk memperbaiki hidup. Kita tidak bisa sangkal bahwa ya kita ini memilih karir supaya kita bisa memperbaiki hidup kita lah. Ada yang ingin memperbaikinya secara moneter, secara keuangan, tapi ada juga yang memang ingin memperbaikinya secara kualitas. Nah, akhirnya karena terlalu bersemangat ya, bergebu-gebu untuk memperbaiki kehidupan kita, kita terjun ya memilih karir. Nah, kadang-kadang dalam ketergesaan itulah akhirnya kita melakukan kesalahan. Tapi kan memang di sekeliling kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu, kita selalu ditekan untuk berkarier dengan lebih bersemangat lagi mencapai target-target yang ditentukan. Nah, itu mau tidak mau orang terdorong untuk bersemangat gitu, Pak. Betul sekali, dan sudah tentu ya semangat untuk bekerja adalah hal yang baik ya. Namun kita mesti bijaksana dalam menentukan langkah-langkah kita. Jangan sampai gara-gara terlalu cepat berjalan malah kita terantuk dan jatuh. Nah, apa kalau kita mau rinci satu-satu gitu, Pak Boleh? Hal-hal apa itu yang membuat seseorang itu terlalu bersemangat untuk memperbaiki kehidupannya? Ada beberapa yang dapat saya utarakan, Pak Gunawan. Yang pertama adalah sebagian kita itu memang ingin cepat kaya. Nah, misalnya nih, kita juga harus akui dengan bertambahnya penekanan pada materi dan keberhasilan finansial, makin banyak orang yang termotivasi untuk mendapatkan lebih banyak uang dalam waktu sesingkat mungkin. Nah, masalahnya adalah kadang kita bertindak gegabah. Begitu melihat peluang, kita langsung menabraknya dan tidak mengindahkan rambu-rambu peringatan. Nah, akhirnya kita menetapkan karir bukan atas kesukaan dan kesanggupan kita, melainkan atas prospek uang yang nantinya akan dihasilkan. Nah, itulah yang seringkali menjadi penyebab akhirnya kita malah jatuh. Ya, memang orang bekerja untuk cari uang itu, Pak Paul. Nah, ini bagaimana kita bisa membedakan saya ini terlalu cepat ingin cepat kaya atau cukup-cukup atau terlambat, ini membedakannya kan sulit, Pak Paul. Nah, memang Alkitab sudah berkata ya kita ini harus berhati-hati ya dengan kekayaan ya. Jadi memang jangan sampai kekayaanlah menjadi motivasi utama ya kenapa kita itu tuh ingin memiliki karir tertentu ya. Sudah tentu bila arah karir memang sesuai dengan kesukaan dan kesanggupan kita ya, Pak Gunawan, ya nggak apa-apa. Namun bila tidak sesuai ya akhirnya kita malah menuai masalah. Ya kita mungkin terseok-seok karena terlalu memaksakan
Dan tidak jarang keputusan ini malah menyerumuskan keluarga ke lubang utang dan kebangkrutan. Nah, namun ya, walaupun arah karir misalnya daya sesuai dengan kesukaan dan kesanggupan, kita tetap harus berhati-hati dalam pengambilan keputusan sebab segala sesuatu harus dipertimbangkan. Tidak tentu ya sesuatu yang baik adalah baik atau cocok untuk dilakukan, begitu Pak Gunawan. Ya, kalau kita mencari pekerjaan atau meniti suatu karir, nunggu sesuai dengan kesukaan dan kesanggupan kita, bisa-bisa tidak bekerja, Pak Paul. Nah, sudah tentu pada akhirnya nanti kita akan juga harus realistik ya. Kita harus melihat kondisi kita, kebutuhan kita. Kalau memang itulah yang harus kita kerjakan untuk menunjang kehidupan kita sekarang ini, kita harus lakukan, Pak Gunawan. Kita tidak bisa berkata, ya udahlah saya tunggu sajalah sampai pekerjaan yang sesuai dengan kesanggupan dan kesukaan kita tiba. Ya enggak ya. Jadi kita mesti realistik karena sekali lagi ya ada orang yang mungkin bergantung pada kita untuk kita cukupi kebutuhannya. Ya, justru orang-orang yang mencari pekerjaan atau karier yang sesuai dengan kesukaan dan kesanggupannya, itu justru yang tidak terlalu menekankan pentingnya uang. Artinya itu mereka mau dibayar berapa saja, yang penting ya menikmati kerjanya itu, Pak Paul. Jadi bukan untuk mencari uang. Dan orang-orang yang justru menabrak pekerjaan apa saja, itu kadang-kadang motivasinya adalah karena uang. Betul. Nah, memang dalam pemilihan kita mesti berhati-hati ya. Sedapatnya kita nggak langsung tabrak, kita selalu harus cocokkan dengan kesanggupan dan juga kesukaan kita. Ya, satu hal lagi yang juga mesti saya tekankan adalah kita juga harus memikirkan ya dampaknya pada pasangan atau anak. Sebab kadangkala ya gara-gara kita itu tuh mau ya mendapatkan karir tertentu, kita misalkan memutuskan untuk pindah. Nah, kita harus mencabut keluarga kita ya dari tempat tinggalnya, mencabut anak-anak dari sekolahnya atau lingkungannya. Nah, berarti apa? Berarti anak-anak kita atau istri kita atau suami kita harus nantinya menanggung beban tambahan. Nah, faktor ini pun perlu dipertimbangkan, Pak Gunawan. Supaya jangan sampai ya kita mengorbankan orang yang kita kasihi gara-gara misalnya nih ya, kita ingin cepat kaya ya. Jadi kita selalu harus pikirkan dampak pada keluarga kita pula. Ya, bagaimana kalau justru keluarga yang mendorong kita gitu, Pak Paul. Jadi ada suami itu yang memang didorong oleh istrinya untuk bekerja di luar kota dan seterusnya demi mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Istrinya berkata, "Enggak apa-apa kok saya kamu tinggal. Anak-anak ditinggal enggak apa-apa, saya yang ngurusi. Kamu kerja di luar kota," gitu. Kalau memang itu adalah kebutuhan ya Pak Gunawan, dan tidak ada lagi pekerjaan yang lain, sudah tentu ya hal ini dapat ditoleransi. Tapi misalkan dia tidak harus bekerja di luar kota, dia tidak harus meningkatkan kondisi ekonominya, tapi itulah desakan pasangannya. Saya kira lebih baik kita berkata dengan tegas bahwa, oh tidak ya, karena bagaimanapun juga ini dampaknya nanti ya besar ya kepada anak-anak dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ya kita juga harus ya bersikap tegas terhadap desakan pasangan kita kalau kita tahu itu tidak benar. Iya, jadi motif untuk mencari uang atau harta sebanyak-banyaknya dalam hal ini kurang tepat gitu, Pak Paul ya. Betul sekali Pak Gunawan. Nah, apakah ada alasan yang lain, Pak Paul? Alasan yang lain adalah kita ini kadang terlalu cepat ya ingin berkembang. Nah, berbeda dengan motivasi ingin cepat kaya yang baru saja kita bahas, keinginan untuk mengembangkan diri tidak selalu bermuatan finansial. Ya, maksudnya ya bukan karena ingin kaya ya, tapi ingin memaksimalkan potensi yang ada. Mungkin ya kita ini sudah tidak betahlah berada di posisi di mana kita berada, sebab kita tidak dapat mengaktualisasikan kemampuan. Nah, itu sebabnya kita berusaha untuk mencari kesempatan lain yang dapat memberi kita ruang untuk pengembangan diri. Nah, namun ya, meskipun ya, saya tahu ini adalah hal yang wajar, kita harus bersikap bijaksana agar tidak menuai penyesalan di kemudian hari. Misalnya ya, ada orang yang ini Pak Gunawan, terlalu bergebu untuk mencari kesempatan, sehingga akhirnya melalaikan tanggung jawabnya kepada keluarga. Atau misalnya juga yang sering terjadi, ada orang yang akhirnya tuh menghabis-habiskan uangnya sehingga tidak ada lagi uang yang tersisa untuk kebutuhan keluarganya. Nah, akhirnya waktu misalnya kebutuhan mendesak atau tiba-tiba datang, kita tidak bisa mengatasinya. Ya, jadi hati-hati ya dengan
keinginan untuk mengembangkan diri, untuk mengaktualisasi potensi kita. Jangan sampai kita gelap mata, menghabiskan semua yang kita miliki untuk ya pengembangan diri atau pengembangan usaha atau apa gitu. Kita selalu harus pikirkan dampaknya pada orang di sekitar kita. Tapi sebenarnya ini dengan yang pertama tadi juga sama-sama bentuk dari keserakahan gitu Pak Boleh. Hanya yang satu serakah dengan materi, dengan uang, yang ini dengan kepuasan, pujian atau apa gitu, aktualisasi dirinya. Betul, maka tadi di awal kita sudah memang menyimpulkan bahwa tema utamanya, kenapa kok akhirnya tuh banyak orang yang melakukan hal-hal yang keliru ya dalam pemilihan karir, karena ya terlalu bersemangat lah ingin memperbaiki kehidupannya. Baik itu kepentingan pribadi, baik itu keuangannya. Jadi gara-gara terlalu bersemangat menekankan pada kepentingan sendiri, nah itulah akibatnya. Tapi itu biasanya juga dilatar belakangi dengan masa lampaunya dari seseorang itu Pak Pol ya. Entah dia itu ingin cepat kaya, entah dia itu mau memaksimalkan potensi dirinya, itu kan sangat erat kaitannya dengan masa lalunya gitu Pak Pol. Betul sekali Pak Gunawan, jadi memang kalau ya di masa lampau ya kita ini nih kenyang lah menjadi objek cercaan, tertawaan, ejekan, hinaan karena ya misalnya lah keluarga kita ini kurang punya ya, atau kita juga memang dianggap tidak bisa apa-apalah, dianggap bodoh lah apalah. Nah kadang-kadang tuh desakan untuk membuktikan diri ya itu menjadi sangat kuat Pak Gunawan. Mau membuktikan bahwa saya bisa, saya mampu, saya bisa kaya, saya juga bisa mengembangkan hidup saya. Akhirnya desakan-desakan itu tuh kalau tidak hati-hati memang bisa menyesatkan kita ya. Kita kehilangan akal sehat dalam pertimbangan, malahan akhirnya menjerumuskan diri kita dan keluarga kita ke lubang yang dalam. Ya di samping itu juga lingkungan itu sangat kuat pengaruhnya Pak Pol. Untuk mempengaruhi gaya hidup kita sehingga kita harus kaya, kita harus bisa mengekspresikan kemampuan kita secara maksimal. Kan itu dorongan-dorongan dari lingkungan gitu Pak. Tepat sekali Pak Gunawan. Jadi memang ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang sangat menekankan keberhasilan-keberhasilan seperti ini. Bahkan satu hal juga yang memang kita mesti camkan adalah tekanan dari keluarga Pak Gunawan. Jadi misalkan orang tua kita itu tuh orang tua yang ya telah menikmati keberhasilan lah secara ekonomi, besar sekali itu kemungkinannya mereka akan ya menuntut anak-anaknya untuk bisa sesukses mereka, untuk bisa ya seperti mereka lah mengembangkan sayapnya. Nah kalau kita memang kebetulan tidak seperti yang orang tua kita harapkan, sudah tentu ya kita akan merasa tertekan sekali, dan kalau tidak hati-hati kita malah kejeblos ya karena ingin membuktikan diri kepada orang tua bahwa kita pun sanggup mengembangkan diri. Bentuk yang lain tentang terlalu bersemangat untuk memperbaiki kehidupan ini apa Pak Pol? Ada orang yang akhirnya terlalu cepat ingin bersumbangsi Pak Gunawan. Ya memang ya saya akui bahwa sumbangsi membuat kita merasa berguna dan berharga. Ya, saya pernah berbicara dengan seseorang yang baru lulus ya dari sebuah sekolah yang langsung mengatakan bahwa ya dia ingin nanti melatih atau train orang-orang yang dalam bidangnya. Saya sendiri dengar gitu agak terkejut karena pengalamannya dia tidak ada dan dia baru lulus. Tapi dia berpikir ini ya terlalu muluk ya ingin memberi sumbangsi lewat karirnya. Nah masalahnya adalah sumbangsi mesti sesuai dengan kebutuhan yang ada ya dan juga kesiapan diri kita. Ya karena gini, kadang-kadang karena kita ingin ya terlalu cepat bersumbangsi, kita malah meninggikan diri dan menempatkan diri di atas orang lain. Padahal ya kita masih tergolong baru di bidang yang digeluti sekarang dan belum memiliki kesiapan untuk memberi sumbangsi kepada orang lain. Atau ada kalanya ya kita pun bergebu ya memberi sumbangsi padahal tidak ada kebutuhan untuk itu. Kita mau memberi-beri mengajak orang untuk mendengarkan kita atau menerima apa yang kita ingin sumbangsikan. Tapi masalahnya tidak ada kebutuhan. Nah akhirnya ya kita kecewa ke orang kok gak menghargai apa yang kita berikan. Dan akhirnya setelah kita mengeluarkan banyak tenaga untuk itu tidak ada hasilnya. Ya kita jadikan ini sebagai bahan penyesalan.
Apakah ini orang-orang yang disebut idealis itu, Pak Pol? Kadang-kadang memang ada orang idealis jadi menganggap bahwa dirinya lah sekarang yang paling ahli atau dia yang paling tahu lah cara mengerjakan sesuatu dengan paling tepat dan sebagainya. Nah, jadi saya kira inilah sesuatu yang kita mesti camkan, yaitu kita mesti ya belajar. Sebelum memberi sumbangsi, mesti belajar. Ya jangan sampai ya keangkuhan menyelinap masuk dan menggelapkan mata. Mungkin ya karena angkuh, kita tidak mau berada di bawah orang atau bekerja untuk orang lain. Kita langsung mau menjadi atasan atau menjadi orang yang membina orang lain. Nah, masalahnya adalah kita tidak bisa melakukan hal-hal itu kalau kita sendiri belum memiliki bekal pengalaman yang cukup. Ya, mungkin karena faktor pendidikan yang dia terima dan dia melihat bahwa ini harus disampaikan kepada orang lain untuk menolong orang lain. Padahal ya yang tadi Pak Pol katakan, dia tidak punya pengalaman sehingga orang yang mau diberi sumbangan itu pun menolak gitu karena tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan itu, Pak Pol. Betul, dan seringkali ya memang kita ini terdorong untuk buru-buru memberikan koreksi lah, memberitahukan cara yang benar lah atau apalah. Tapi masalahnya adalah kita mesti ketahui terlebih dahulu mengapakah mereka sampai menggunakan cara yang mereka gunakan selama ini. Sebab bisa jadi memang ada alasan tertentu ya yang tidak kita ketahui sebelumnya. Jadi jangan buru-buru, pokoknya kita mau langsung hapuskan, kita langsung mau terapkan apa yang kita anggap benar. Jadi jangan sampai kita itu akhirnya memilih karir untuk ya memberikan binaan kepada orang sebab kita lah yang paling tahu cara melakukan pekerjaan kita, begitu. Ya justru seringkali orang-orang yang seperti ini gagal di tengah jalan, Pak Pol, dan dia bisa putus asa lalu kecewa. Oh, dia sudah berniat baik, mau menolong, mau memberi, kok ditolak gitu, Pak Pol. Ada orang yang memang seperti ini, Pak Gunawan. Jadi, saya lihat dia itu begitu bergebu-gebu, mau mengajarkan orang dan sebagainya. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, saya tidak melihat mereka lagi. Mereka akhirnya ya benar-benar terkubur dalam ya hal yang mereka kerjakan. Jadi, ya saya kira kesalahan pertama adalah mereka ya terlalu ingin cepat bersumbangsi buat orang lain. Padahal mereka belum memiliki kesiapan untuk itu dan orang lain pun belum tentu membutuhkan sumbangsi mereka. Ya, ini dalam hal ini kan sebenarnya tidak terkait dengan harta atau finansial gitu, Pak Pol. Orang seperti ini tidak dibayar pun mau gitu, asal ada orang yang mau mendengarkan dia gitu, Pak Pol. Betul sekali. Jadi memang motivasinya biasanya bukanlah uang ya, tapi ya inginlah berbuat sesuatu untuk orang lain. Ya mungkin ada juga yang tersisipi dengan kebutuhan untuk pengakuan ya, tapi ya memang alasan utamanya biasanya bukanlah uang. Tapi masalahnya adalah orang belum tentu memang membutuhkan apa yang ingin diberikannya itu. Ya karena motivasinya bukan uang, ini bisa masuk di dalam gereja atau organisasi-organisasi yang nirlaba sekalipun gitu, Pak Pol. Betul, betul. Jadi memang hal seperti ini nih sering terjadi memang di dalam misalnya gereja ya atau pelayanan. Karena ya mereka ini memang datang bukannya untuk ya mengejar uang, tapi ya hanya ingin memberi sumbangsi. Nah, ini sering terjadi. Ya akhirnya coba-coba mengajar-ngajarkan orang dan sebagainya. Sedangkan cara-cara ini telah dilakukan selama ini dan tidak ada apa-apa. Nah, kita mau rombak-rombak. Nah, akhirnya yang terjadi justru adalah friksi ya atau ketegangan dan kita merasa kecewa karena apa yang kita lakukan kok tidak dihargai. Ya, faktor lain lagi yang seringkali membuat orang kecewa pada akhir kehidupannya itu di dalam hal berkarier apa, Pak? Ada yang ingin lari dari kegagalan, Pak Gunawan. Ya maksudnya gini, ada kalanya kita memilih karier karena kita ingin lari dari kegagalan. Mungkin ya kita pernah mencoba melakukan sesuatu namun menemui jalan buntu, akhirnya kita ingin lari dari kenyataan dan memilih karir lain sebagai jalan keluar dari masalah. Nah, tidak jarang pemilihan karir seperti ini, Pak Gunawan, hanya seumur jagung, namun dalam perjalanannya korban dan kerugian berjatuhan. Ya, saya menyadari bahwa kegagalan memang membuat kita tidak nyaman, tapi kita mestilah berhati-hati agar tidak gegabah memilih karir yang lain. Mungkin ada baiknya sebelum memutuskan untuk merintis karir baru, kita mengecek ulang penyebab kegagalan. Ada kalanya kegagalan bukanlah pertanda bahwa karir kita ini akan selamanya gagal. Kadang kegagalan masih dapat diperbaiki,
sehingga kita tidak langsung harus memilih karir yang lain. Namun intinya, pada dasarnya kita harus berbesar hati dah, mengakui apa yang telah terjadi dan tidak malu untuk mengakui kegagalan. Nah, dari sinilah kita kemudian memulai kembali. Wah, ini dibutuhkan suatu ketekunan dan ketabahan, Pak Pol. Ada banyak orang yang cepat-cepat berhenti itu karena tidak tahan dengan kegagalan yang dialaminya gitu, Pak Pol. Betul sekali, tapi ya sebetulnya sebelum buru-buru ya kita itu tuh lompat keluar, kita mesti menyadari di manakah letak kegagalannya. Sebab seringkali ya kalau kita dapat menemukan letak kegagalannya dan bisa mengoreksinya, justru ya kita menjadi lebih ahli ya dalam bidang kita dibandingkan sebelumnya. Dan ini kan yang dibuktikan oleh percobaannya Thomas Alva Edison, sampai berapa ratus kali dia mengadakan eksperimen yang gagal sebelum dia akhirnya menemukan eksperimen yang berhasil menciptakan listrik itu. Ya, tapi dia sendiri memang berpendapat bahwa itu bukan kegagalan gitu, Pak Bob. Dia menganggap ini salah satu cara yang memang belum menghasilkan, hanya itu aja. Betul, dan bagi dia setiap dalam tanda kutip kegagalan justru membawa dia sedikit lebih dekat dengan keberhasilan. Iya. Mengapa ada sebagian orang itu yang memang takut akan kegagalan gitu, Pak? Saya kira semua orang sih sebetulnya takut dengan kegagalan, Pak Gunawan. Tapi yang terlebih takut adalah sudah tentu orang yang misalnya banyak tanggungannya. Sebab waktu dia gagal, nah maka risikonya itu tuh besar untuk orang-orang yang ditanggungnya. Dan yang kedua adalah ada orang yang memang ya sangat mempedulikan penilaian orang lain terhadap dirinya, sehingga dia takut kalau dia gagal nanti orang akan mencibir, gak lagi memandang atau menghargainya. Jadi akhirnya ya dia gak bisa menerima kegagalan lah. Daripada dia akui dia gagal, mendingan dia stop di tengah jalan, lompat langsung memulai karir yang baru, begitu. Ya, ada orang yang karena gagal lalu tidak berani mencoba lagi gitu, Pak Antar. Betul, ada juga yang memang tidak berani mencoba lagi. Nah, tapi saya pikir ya bagaimanapun ya kita harus terus berusaha ya, jangan sampai kita berhenti. Ya, masih adakah yang lain, Pak Pol? Yang lain adalah kita ini ya terlalu bergebu-gebu ingin melayani Tuhan. Ya, ada yang ingin melayani Tuhan, namun ya misalnya dah tidak memperhitungkan konsekuensinya. Misalnya nih, yang klasik ya, ada yang merasa terpanggil untuk melayani, tapi pasangannya tidak memiliki panggilan yang sama. Nah, sebagai akibatnya, pasangannya tidak dapat memberi dukungan yang dibutuhkan. Akhirnya, kita mengalami kepincangan, sebab pada dasarnya hanya kitalah yang terlibat pelayanan. Pasangan yang mungkin saja berkata, oke silakan mau melayani Tuhan, tapi dia sendiri tidak mau terlibat. Ya, ada kalanya juga ini yang terjadi, kita ingin melayani Tuhan tapi pasangan belum memiliki kesiapan dan kematangan yang dibutuhkan. Akhirnya masalah malah bertambah setelah kita terjun ke dalam pelayanan, sebab ya dia gak memiliki kematangan, sehingga dia nanti marah sini marah situ, gak suka sini gak suka sana, ribut sana sini. Nah, akhirnya masalah yang kita tuai. Ada juga ya kadang saya lihat begini nih yang terjadi. Kita mungkin berdua siap ingin terlibat dalam pelayanan, namun anak masih membutuhkan perhatian. Nah, karena kita sering keluar rumah, akhirnya anak bertumbuh besar di luar pengawasan dan nantinya malah mengembangkan masalah. Ya, ada orang yang mau melayani kalau pasangannya tidak mendukung, ini bisa-bisa dianggap sebagai penghambat atau bahkan ini alatnya iblis gitu untuk menghalangi dia melayani, Pak Pol. Saya tahu ini memang ya kadang-kadang yang terbersit ya dalam benak kita, karena kita merasa kita di jalan Tuhan begitu. Namun ya saya berprinsip karena kita adalah satu unit yang telah dipersatukan Tuhan, kita mesti ya dengan sabar menunggulah mempersiapkan. Sebab apalah artinya kita ini nih melayani Tuhan tapi keluarga kita berantakan. Bukankah itu juga tidak menjadi kesaksian yang baik ya. Dan Tuhan pun memang meminta kita untuk ya memberi perhatian pertama-tama kepada keluarga kita dulu, baru kepada keluarga-keluarga yang lain. Ya, banyak orang yang mengutip perkataan Tuhan Yesus, siapa saudaraku, siapa ibuku, siapa kakakku, dan sebagainya itu. Itu adalah orang-orang yang melakukan kehendaknya. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus itu meremehkan keluarganya demi suatu pelayanan, Pak Pol. Ini bagaimana, Pak Pol? Yang Tuhan maksud di situ adalah bahwa memang keluarga rohani itu berada di tempat di atas keluarga jasmania. Artinya begini ya, bahwa di mata Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan itu di atas
dari kesetiaan kepada orang lain atau manusia lain, bahkan saudara sendiri atau orang tua sendiri. Tidak ada boleh yang sejajar dengan Tuhan, apalagi di atas Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan Yesus ingin tekankan, bahwa ya kesetiaan, pengabdian kepada Tuhan itu adalah segalanya dan tertinggi di atas segalanya. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita boleh mengabaikan keluarga atas nama suatu pelayanan gitu Pak. Betul sekali, sebab itulah makanya Paulus ya dengan tegas ya berkata bahwa kalau kita misalkan tidak bisa mengurus keluarga kita sendiri, bagaimana kita bisa mengurus jemaat Tuhan. Jadi Tuhan memang meminta kita mengurus keluarga kita sebelum mengurus yang lainnya. Ya, tetapi kalau kita berpedoman pada hal itu terus Pak Paul ya, seolah-olah pelayanan ini terhambat gitu loh Pak Paul. Buat saya segalanya ada waktunya Pak Gunawan, dan lebih baik kita bersabar menunggu ya waktu yang memang tepat sehingga semua sehati baru kita melayani, daripada kita mengambil jalan sendiri dan akhirnya keluarga kita kocar kacir. Sekali lagi, buat apa kita dipuja-puja orang di luar kalau di rumah kita malahan dikutuki oleh anak atau pasangan kita? Ya, orang tetap berdalih nabi tidak dipermuliakan di tempat asalnya sendiri, katanya gitu Bapak. Nah betul, memang ada yang berkata begitu, tapi sekali lagi kita kembali ke firman Tuhan. Memang firman Tuhan dengan jelas meminta kita untuk memperhatikan keluarga kita sendiri, sebab Tuhan juga berkata kalau kita tidak memperhatikan keluarga kita sendiri, ya kita itu tuh lebih buruk bahkan dari orang kafir. Jadi Tuhan memang mau agar kita menjadi kesaksian yang indah pertama buat keluarga kita, baru orang lain. Ya, kalau begitu, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan sehubungan dengan perbincangan ini, Pak? Firman Tuhan di Amsal 19 ayat 8 berkata, siapa memperoleh akal budi mengasihi dirinya, siapa berpegang pada pengertian mendapat pengertian. Nah, ini penting ya kita camkan dalam pemilihan karir, gunakan akal budi, gunakan pengertian. Jangan asal tabrak, jangan terlalu bersemangat memperbaiki kehidupan. Jangan karena ingin cepat kaya, jangan karena ingin cepat menyumbangsikan atau ingin meningkatkan kualitas kehidupan kita dan sebagainya sehingga kita gegabah memilih karir. Gunakan pertimbangan, gunakan akal budi, minta hikmat dari Tuhan, barulah kemudian bertindak. Baik Pak Paul, kita akan melanjutkan perbincangan ini pada kesempatan yang akan datang untuk mengetahui bagaimana caranya memilih suatu karier yang tepat. Dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memilih karier secara tepat agar kita tidak menyesal di hari tua kita. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.